Halo teman-teman semuanya, welcome back to Pyroceus Channel di game Ark Survival Ascended. Let's go guys, kita lanjut lagi main Ark Survival Ascended ya guys ya. Nah aku tuh lagi nyari berry-berry guys. By the way, rumahku itu udah aku dekor guys. Let's go guys, kita bakalan review lagi rumah ya, karena udah aku taruh barang-barang. Terus kamar kita juga udah kita pisah guys. Oh ya guys, jangan lupa guys di like videonya dan subscribe buat teman-teman yang baru join ke channel ini guys ya. Let's go guys. Nah ini tuh aku butuh berry-berry lumayan banyak ya, karena hari ini kita bakalan taming-taming guys. Kita bakalan cari carnivora ya, minimal dapat raptor nggak sih guys? Aku penasaran apakah di hutan di depan kita ini guys ada raptornya ya. Aku juga nggak tahu guys. Tapi setidaknya aku emang butuh banyak mejo berry di sini ya guys ya. Oke, kita lihat. Kita udah dapat banyak berapa banyak mejo berry. Oh iya, aku juga udah pasang ultra stack ya, bukan pasang di sini sih sebenarnya. Pasangnya di primal chaos kemarin guys ya. Tapi ya udahlah, daripada aku capek-capek copot pasang mod untuk ultra stack, kita pakai di series nggak apa-apa ya guys ya. Supaya materialnya juga nggak terlalu berat jadinya kan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke base. Kita bisa cepet farming, kita bisa cepet taming-taming ya guys ya. Oh ya guys, jangan ragu juga buat ngasih saran ataupun komen hanya sekedar menyapa guys. Karena komen kalian itu aku baca sampai paling bawah guys. Jadi jangan ragu untuk tinggalin komen kalian di kolom komentar guys ya. Nah ada yang komen untuk nambahin mod-mod dino kayak Indominus Raptor atau Indominus Rex. Kalau untuk sekarang kayaknya aku nggak bakal tambah dulu deh guys. Kenapa? Karena aku mau menikmati dulu konten The Island ini. Karena konten The Island yang ini aja belum kita nikmati dengan sempurna ya. Mungkin kalau kita udah tamat, misalnya kita udah Ascension The Island tapi kita belum dapat updatean dari Wildcard, nah mungkin kita bakalan tambah-tambah mod dino. Dan mod dinonya itu nggak bakal aku tambah yang OP-OP banget ya guys ya. Paling aku tambah kayak mod Ark Edition kayak Keratosaurus dan temen-temennya kali ya guys ya. Oke, mungkin kita udah cukup. Berinya ada 400, lumayan lah ya. Aku juga udah crafting beberapa kok. Kita lihat guys, kita bisa bikin berapa narkotik ya. Kalau untuk raptor sih nggak butuh banyak sih guys menurutku. Karena raptor itu kan hanya sekali dua kali panah mungkin tumbang ya kalau untuk yang di bawah level 50. Semoga aja kita beruntung bisa dapat yang level 150 guys. Aku nggak tahu juga ya, karena kalau kita sampai dapat level 150 itu bakalan membantu banget guys. Astaga. Oh iya, nggak apa-apa guys, karena kita udah pasang mod tarik barang narko berry. Nah ini ya, berry banget guys, sangat-sangat berguna ya. Kita bisa tarik dimanapun mereka berada guys. Nah tuh kan. Nah ini tuh bukan resource ajaib ya, maksudnya ini tuh tidak menghasilkan resource guys. Soalnya ada yang pernah tanya ya, bang itu curang bang pakai mod kayak gini nih. Misalnya kita mau narik ambergris nih, ya kita nggak punya, kalau kita nggak punya ambergrisnya guys, kita nggak bisa tarik apa-apa tuh. Kita harus punya baru kita bisa tarik. Jadi mod ini tuh mempermudah kita memilih barang kita yang udah kita simpan di storage guys. Oh iya, aku mau review ya. Oke, kita bikin ini dulu deh. Kita bisa bikin 112, nice. Oke guys, this is it, our new base. Mohon maaf ya kalau berisik suara obornya, karena kemarin ada yang komen juga aku baca tuh, katanya bang gue kasih rating 7 bang karena obornya karena base-nya itu gelap ya. Nah ini sekarang nih, lihat nih tuh, aku udah memenuhin permintaan kalian tuh. Aku tambahin obor tuh, base kita udah mulai terisi kan. Nih kayak gini, di sini aku taruh storage ya, storage kayu dan segala macam resource. Terus ada yang nanya juga, bang itu map di inventory buat apa bang? Ya ini, itu tuh kayak dekor doang guys. Jadi buat ngedekorasi rumah kita ya. Nah ini si Dodi, mohon maaf ya Dodi, mungkin hari ini kita bisa cari pasangan si Dodi lagi ya. Kita bisa cari istrinya guys. Terus di atas ini aku udah bikin kamar. Ini dia, halo Dom. Dom lagi istirahat di sini guys. Oh iya, pacarnya Dom belum dikasih nama ya. Oke, kita kasih nama deh. Nah, di sini tuh aku bikin fireplace kayak gini, guys. Tuh. Dan di fireplace ini kita bisa masak ya. Oh iya, guys, aku mau ralat satu hal, guys. Di live kemarin aku bilang kalau
preserving bin itu nggak butuh spark powder, ternyata masih butuh ya guys ya di sini ya. Aku kira udah nggak. Soalnya tuh waktu kemarin aku coba, aku tarik gini guys. Nah fullnya ini kan masih nyangkut ya. Jadi aku kira tuh tanpa ini tuh masih jalan. Ternyata hanya 5 menit aja guys. Ternyata emang harus pakai fullnya nih. Enak tuh. Kalau di sini kita punya estimasi 15 jam lagi fuel kita ini 30 ini bakalan habis guys. Oke guys, kita bakalan kasih nama pacarnya si Dom ya. Let's go. Langsung kita kasih nama aja deh. Ada yang ngasih nama Robbery Bob dari Ega Aditya. Thank you Ega Aditya. Oh iya guys, ada juga yang ngasih nama kapal kita. Ini kapal kita ini dikasih nama guys. Let's go deh, kita kasih nama ya. Nah, ada yang ngasih nama kapal ini tuh Mega Laut. Oke, kita kasih nama ini Mega Laut guys ya. Ada yang ngasih nama Mega Laut dari PK Beat Jolly. Oke, aku nggak tahu kalau Raf ini bisa dikasih nama ya, karena ada yang komen kayak gitu guys. Jadi aku cek ternyata emang bisa dikasih nama. Nah, jadi komen-komen kalian tuh kadang hal-hal menarik yang belum kita temukan tuh jadi tertemukan gitu loh guys ya. Oke, kita mau bikin anak panah ya. Kita udah jadi berapa nih? Ah, kayaknya udah cukup deh ini buat cadangan aja lah ya. Kita udah dapat banyak nih. Nah, ini terpisah guys. Yang satunya itu mod stuck, satunya enggak ya. Apa bisa dijadikan panah semuanya ya? Mari kita coba. Kita jadikan panah semuanya. Loh, kita belum belajar arrow-nya kah? Oh, kita belum belajar trank arrow, guys. Loh, oh kereset ya gara-gara pakai ultra stuck, guys. Jadi kereset loh ininya. Engramnya jadi kereset. Padahal kemarin kita udah belajar arrow ya. Aneh banget ya. Oke, kita bisa bikin 80. Nice. Let's go, guys. Kita masuk ke dalam hutan. Ada iguanodon di situ. Apakah kita bakalan taming iguanodon juga? Oh iya, kita juga butuh bola ya. Mungkin kita bakalan pakai beberapa bola deh. Kita bikin 10 bola kali ya. Cukup nggak sih? Nggak cukup ya. Nggak punya batu ya. Oh iya, kita nggak punya batu guys. Yaudah deh, sambil jalan deh kita bikin bolanya ya. Let's go, kita bakalan naik Mickey ya. Karena Mickey yang paling tebel darahnya guys. Kalau si itu, si Bull Green, darahnya tipis banget karena levelnya rendah ya. Karena kita kan kemarin awal-awal taming aja ya. Untung si Mickey ini darahnya tebel banget guys. Oh, mungkin lagi event warna guys ya. Aku agak sadar sih, warnanya agak aneh-aneh dari kemarin kita taming. Dodonya, Pego Mastaknya itu warnanya nggak natural banget. Kayaknya emang lagi ada event ya. Oke, belum ada tanda-tanda predator di sekitar sini. Atau sebuah kesalahan kita pakai si Mickey. Nggak apa-apa lah ya. Apa ini? Kenapa ada kamera mode? Oh, kita bisa. Gimana tadi cara setnya sih? Lah, perasaan aku nggak tekan apa-apa ya. Oh, bisa diatur jarak kameranya dari si parasaur ini. Tadi aku tekan apa ya? Nggak sengaja guys. Aku bahkan nggak tahu tadi harus tekan apa lagi. Oke deh, nanti aja deh kita cari tahu ya. Kita bakalan cari karnivora dulu di sini guys. Hutannya lebat banget guys. Feel-nya itu bener-bener masuk ke dalam hutan loh. Di sana ada karbonemis. Kita harus berhati-hati ya sambil mendengarkan suara dinosaurus yang ada di sini guys. Kita nggak mau kena jump scare sama raptor kan? Sekalian kita cari metal dan juga ini ya. Metal dan juga kristal ya untuk bikin spyglass guys. Kita bahkan belum punya. Gas guys. Tunggu ya. Kita kan juga butuh nih buat tanam-tanam guys. Kita butuh yang namanya Piomia ya. Mumpung ada Piomia di sini. Harusnya Piomia ini nggak butuh level apapun ya. Harusnya kita udah bisa bikin bola. Kita udah bisa bikin bola. Bikin 7. Let's go. Level berapa kira-kira Piominya-nya? Kita cek dulu deh. Level 10. Ya, udahlah ya. Mungkin terakhir deh setelah kita dapet yang namanya... Yang namanya ini deh, guys. Yang namanya Raptor ya. Kenapa gitu, guys? Karena kita nggak punya bola ya. Nanti kita bawa-bawa... Astagfirullah, compi. Karena kita tuh nggak punya bola, guys. Kalau kita bawa-bawa dia berpetualang, takutnya dia nanti malah mati di tengah jalan kan rugi ya. Mending dia jalan roaming-roaming aman dulu di sini sembari kita nyari raptor. Kita bakalan ganti panah dulu. Harusnya aku udah bisa bikin crossbow sih. Tapi ya udahlah ya.
Kalau untuk raptor doang harusnya panah ini masih work lah ya guys ya. Sejauh ini belum ada raptor atau apapun di sekitar sini. Aku melihat raptor di depan guys. Tunggu. Oh no. Pakai acara ada Titanomirma. Are you kidding me bro? Sabar. Setidaknya kita nggak ngelawan mereka sekaligus. Oh, raptornya ngelihat kita kah? Oh, enggak. Tunggu, kita menjauh dulu, guys. Aku nggak mau ngelawan mereka sekaligus ya. Karena ini timku masih tim kocak-kocak gini, guys. Oke. Oh, gila, Titanomirmanya gede banget ya. Kok bisa segede ini sih? Perasaan di Ark Survival Evolved nggak segede ini deh. Kok mereka sekarang jadi gede banget, guys? Damage para sahur kita ini terlalu... kecil banget ya. Lihat loh mereka nih, gede banget loh sekarang. Wow. Di mana mayatnya ya? Ini rumput tinggi kayak gini tuh jadi ini dia. Jadi sulit, guys. Oke. Apalagi compi-compi nih? Ada berapa banyak sih sebenarnya? Compi-compi. Oke. Apakah masih masih di sana, guys? Itu bukan Alpha Raptor kan? Oh, bukan sih kayaknya. Oke. Tunggu. Bola. Level astagfirullah level 15. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Carnivore pertama kita, guys. Ini yang pertama kali bisa kutemukan ya. Masa levelnya 15 sih? Aduh. Lah, tumbang dong. Hanya butuh 2 peluru, guys. Masa nggak ada kawannya ya? Biasanya raptor ini banyak kawannya loh. Ini level 15 kita kasih daging kayak gini aja. Artinya ketaming ini. Oke. Oh, naik level nih para sahur. Naikin darah aja deh guys. Oke, kita berhasil dapet raptor pertama kita ya. Walaupun levelnya mini-mini-mini-mini-mini-mus gitu ya guys. Tapi ya udahlah ya. Namanya juga pertama kali kita bisa temuin guys. Kita bakalan explore lagi deh. Biasanya raptor ini ada kawanannya ya. Kita harus cari, guys. Dia nggak sendirian biasanya bertindak ya. Itu nggak kehabisan torpor kan? Salah, harusnya nggak sih. Kita tinggalin aja ya. Kita lanjut menjelajah ke dalam hutan ini, guys. Untuk mencari metal dan juga kristal ya. Mungkin agak-agak naik ke atas gunung kali ya. Apakah ada gunungnya di atas ini, guys? Oh, ini lumayan tinggi loh. Biasanya kristal-kristal itu... ini apa nih? Aduh, Titanomirma lagi. Biasanya di atas-atas ini... itu ada kristal. Udah jadi ya. Semakin tinggi tempat itu, semakin tinggi kemungkinan ada metal dan kristal. Karena metal dan kristal di Ark itu... disetting untuk spawn di tempat yang tinggi, guys. Tapi... kayaknya kita terhalang deh ini. Kayaknya kita terhalang deh. Apa kita bisa naik ke atas sana, guys? Itu apa di depan sana? Dilo ya. Aman. Nih ada jalan, guys. Naik ke atas, guys. Oke. Aku belum melihat metal dari tadi. Oh, ada parasaur. Pokoknya kalau kalian lihat herbivora itu nggak lari-larian, guys. Itu kayaknya tempatnya tuh aman tentram gitu nggak sih? Rimbun juga ya, semak-semak di Ark Survival Ascended nih, guys. Bener-bener feel-nya itu masuk ke dalam hutan beneran gitu loh. Oke, kita di puncaknya loh ini. Coba ya kita jalan ke sana ya. Apakah kita... raptornya udah ketaming, guys. Ya, kita biarin aja lah. Harusnya di sekitar situ tadi nggak ada bahaya kan yang bisa melukai raptor kita. Paling Titanomirma. Raptor nggak bisa sih ngelawan Titanomirma, kocak sih. Kita biarin aja dulu deh. Ini agak susah nih medannya nih. Karena kita membawa si Mickey. Kalau kita jalan kaki mungkin lebih leluasa ya. Cuman kalau bawa Mickey lebih aman aja buat nge-TB-TB sementara gitu, guys. Kalau kita diserang secara dadakan kan. Parasaur ya. Kirain raptor lagi di bawah sana tadi tuh. Oke. Ini agak sulit ya mencari jalan buat si Mickey. Oke, nice. Wow, keren guys. Bener-bener masuk ke dalam hutan ya. Bener-bener tersesat di dalam hutan kalau Ark Survival Ascended nih. Aku suka guys, aku suka feel-nya.
Aku suka atmosfernya yang ada di Ark Survival Ascended nih. Kita belum bertemu lagi sama karnivora-karnivora yang ada di sekitar sini. Penguasa hutan siapapun itu keluarlah. Dan kenapa di sini nggak ada resource ya? Kita ada di sekitar mana sini? Oh, kita malah mau ke arah obelis ya ini ya. Mungkin kita coba ke arah sana kali ya guys ya. Ke arah apa namanya tuh? Ke arah bagian ini loh. Salju. Astagfirullah, mau bilang salju aja susah banget. Kita mau ke arah bayam salju kali ya. Kita coba deh. Apakah ini rare flower, guys? Oh, depan sana apa tuh? Ada yang gede banget. What, T-Rex? Oh my god. Are you kidding me, Rex? What? T-Rex level berapa ya itu, guys? Aku mendengar suara raptor juga di sini. Apakah kita udah mendekati daerah-daerah karnivora? Oh, itu suara gigitan T-Rex. Tunggu. T-Rex-nya ngejar kita, guys. Oh my god. What? Tunggu. Kalau T-Rex ini bisa kupancing ke tempat ini, tunggu, guys. Aku punya ide, guys. Kayaknya kita bisa deh taming T-Rex ini. Kita bakalan pancing dia. Woi! Ini yang nggak aku suka, guys. Ini yang nggak aku suka ya. Disergap sama dua up. Oh. Tunggu. Kita dikejar T-Rex, nggak lucu. Oke. Tunggu. Kita lawan dulu. Sebelum T-Rex-nya nyampe mati, please. Oh no, this is not good, guys. Oh, Mickey. Oh no. Oh my god, aku kehilangan Mickey. Oh my god. Oh. Semakin ramai makhluk-makhluk di sini. Oke. Okay. Oh no, Pego. Are you kidding me, go? Oke, okay, dia down. Kita lumpuhkan sekalian itu. Oke, okay, nice. Harusnya dua down ya. Oh, dua down. Oke, okay, guys. Apakah kita bakalan dapat T-Rex? Oh no, Mickey. Tuh. Kenapa harus mengorbankan Mickey sih? Wait. Kaget ya. Ini Dilo nih. Kita musnahkan dulu nih. Agak gelut. Sampai miring-miring tuh Pego Mastaku ketakutan ada T-Rex, guys. Ada dia Pegoku tuh sampai berubah posisi dia. Oh, ada bayi Pego. What? Udah terserah mulah Pego. Oke, okay, guys. Kita coba ya, guys ya. Aku punya 73, guys. Kita bakalan coba, guys. Aku nggak tahu ini Rex level berapa ya. Masa 73 nggak bisa sih? Guys. Kita bakalan cobain dapetin ya. Itu Pego Mastaku tuh gigit aja. Woi, jalan tuh. Wow. Oh my god. T-Rex di sini kenapa cepet banget ya? Karena movement speed kita nggak kita leveling ya, guys ya. Aku harus cari tempat tinggi, guys. Worth nggak ya buat ngelawan T-Rex? Ini kenapa sih Pegoku bisa nyamping kayak gini? Oh no. Ih, mengerikan, guys. Oh my god. Loh? Torporankah, guys? Torporankah? Oh, enggak torporan, dia lagi makan. Ini level berapa ya? Astaga, aku dikejar-kejar Pego, guys. Konyol nih kalau sampai aku dihajar Pego. Gila, guys. Sumpah, ini gila banget. Apa dia bisa naik batu ini, guys? Oh, bisa dong! What? Oh my god. Let's go. Gila! Sakit. Oh my god. T-Rex! Ini gila, berapa lama ini kita bakalan bisa taming dia, guys. Tapi tenang, guys. Kita sudah terlatih ya. Kita sudah terlatih mengalami situasi seperti ini, guys. Ini bukan pertama kalinya ya.
mengalami situasi kayak gini. Ih, kabur. Kita bisa, guys. Oh my god. Feel-nya beda banget dikejar T-Rex di sini sama di Ark Survival Evolved. Oh, torporan. Kita berhasil kah, guys? Ada punya, dia punya, guys. Oh no. Lah. Lah. Kita nggak bisa repair kah? Nggak punya apa? Fiber sama wood? Are you kidding me, bro? Nggak punya fiber sama wood? Oke, okay, aman, aman, aman. Oke, okay, nice. Let's go, let's go. Serius, itu torporan kan? Itu torporan kan, guys? Eh. Aku bingung, ini torporan atau enggak ya? Kenapa dia ngejar kita lagi? Sepertinya ini bukan sebuah torporan deh, guys. Oh my god. Kita cuma tinggal punya 30 peluru lagi, masa belum torporan sih? Oh no, dia punya anak loh, guys. Kalau kita kill pun kita bisa dapat anaknya gak sih? Walaupun dia mati, guys. Aku curiganya makhluk ini torporan gak sih? Soalnya gerak-geriknya aneh gitu. Oke, okay, nice. Iya, ini torporan, guys. Let's go kah? Kita bakalan dapat 2 T-Rex kah? Ini baru hari keberapa tapi kita... Wow. Oh, dia mulai ada... Sekarang ada gerak-gerak tipu gitu ya? Pura-pura torporan ya? Wow. Oh my god. Sekarang dia punya gerak-gerak tipuan gitu kah? Wah, ini kalau peluru kita habis nggak lucu sih, guys. Sebenarnya dia level berapa sih ini? Oke. Gerakannya agak sedikit aneh ya. Sekarang mereka dikasih gerakan-gerakan tipuan gitu. Hello, brother. Hello, wey! What? What? Ini gerakan macam apa sih yang mereka punya nih? Lihat, guys, ada anaknya, guys. Ini kalau kita sampai dapat induknya, ini kalaupun aku nggak bisa dapat induknya, mau nggak mau aku kill nih, guys. Kenapa? Karena aku mau dapat anaknya aja gitu kan, walaupun nggak dapat induknya. Aduh, sisa 4 lagi peluru. Ini level berapa sih makhluk ini? Penasaran, guys. Kita lihat dari dekat ya. 45. Wow. Lumayan sih. Oh, masa nggak down sih, guys? Oh no, jangan down di air dong, Rex. Apakah dia bakalan down di air, guys? Salah, kita pulang dulu kali ya. Pulang dulu deh, guys. Masa kita kehabisan peluru sih? Oh no, this is not good, guys. Peluru kita habis. Aduh, dia ada di pulau yang sama dengan kita nggak tuh? Dia ada di pulau yang sama dengan kita, guys. Oh my god. Oke, okay, guys, let's go, let's go, guys. Aku udah bikin 40 peluru dan satu lagi bow ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ayolah, please lah, cukup lah. Eh, anaknya kemana ya? Anaknya nggak tenggelam kan? Oh, dia masih torporan, guys. Aduh, aku nggak suka banget loh. Dia larinya ke air, guys. Bahaya loh. Aku takutnya dia tumbangnya di air. Oh, dia masih... Oh, gitu. Torpornya udah kembali. Oh, tumbang! Let's go! Seekor kita menumbangkan seekor T-Rex. Ternyata torpornya udah tipis banget, guys. Oh my god. Apa sih ini? Aku nggak mau lah jadi juragan Pego Mastak. Dikit-dikit ke timing Pego Mastak. Guys, guys, guys. By the way, anaknya di mana, guys? Kita butuh primate nggak sih? Kita butuh primate, guys. Eh, anak T-Rex-nya kemana ya? Kasihan juga sih. Kalau sampai dia tenggelam. Oh, itu dia. Lah, mati tenggelam dong, guys. Ya, anak T-Rex-nya mati tenggelam. Oh my god. No. Padahal aku bisa dapat bonus 2 T-Rex.
malah mati tenggelam anaknya. What the hell? Kasian kali kamu T-Rex. Indukmu tidak berguna ya, meninggalkan kamu tenggelam seperti itu. Pengawasan orang tua macam apa ini? Walaupun kamu dalam bahaya, sebagai orang tua kamu tetap harus mengawasi anakmu apapun yang terjadi ya. Wah, kasian banget guys. Mati tenggelam loh. Oke deh, kita jemput raptor kita dulu guys. Aku masih bingung sama tracking di sini tuh. Kenapa ya tracking ini ya? Kok hilang-hilang gini ya guys ya? Masih ngebug kah sebenarnya guys? Wait a minute. Kenapa temku nggak bisa dilacak? Yang barusan aja aku tem. Dino group. Tracking list. What? Oh, map itu dari sini ya? Oh. Aku tadi nggak tahu mencet apa, tiba-tiba Tindernya hilang guys. Trackingnya hilang semua, aku pencet. No, raptor jangan hilang please. Aku udah kehilangan Mickey loh. Masa aku harus kehilangan raptorku juga? Paling ini hanya tersesat doang kan. Seharusnya dia deket sini kan guys. Deket banget nggak sih? Langsung 75% itu guys. Sekali makan lagi harusnya ke taming itu ya. Nah, Piomia juga ya. Kita tadi mau ambil Piomia ya. Sekalian deh. Sekalian bawa raptornya pulang ya. Sekalian kita bawa raptornya pulang guys. Lo ada lagi Piomia, banyak banget, langsung kentut lagi di situ. Di sana. Kita bisa lihat pakai ini guys, pakai H guys. Oke. Okay. Gelap banget. Oke, okay, raptor. Let's go. Oke, okay, nice. Sini. Yuk, kita pulang. Kita pulang, di sini udah terlalu gelap. Aku nggak mau ada apa-apa lagi di sini. Look at this guys. Pemandangan malamnya. Tuh lihat tuh di sana rumah kita. Keren ya bulannya guys, cahaya bulannya. Semoga nih kita ke sana raptornya udah ke taming. Raptor lagi. T-Rex-nya udah ke taming nih. Kita sampai sana ya. Kita dapet T-Rex, tapi T-Rex tuh saddle-nya level berapa ya? T-Rex tuh kalau nggak salah saddle-nya level tinggi, guys. Coba kita cek dulu ya saddle T-Rex ya. Rex. Level 74. Kita level berapa sih? 46. Ya, nggak bisa guys, belum bisa dipakai. Cuma bisa nemenin kita. Cuma dia bisa nemenin kita jalan-jalan nggak sih? Iya juga sih, bisa sih. Mungkin aku bakalan naikin fortitude. Oke. Okay. Your Pego Mastak was killed. Oh, Pego Mastak yang ke taming random tadi. Udah deh guys, aku udah cukup ya sama Pego Mastak. Aku kira tadi raptor yang meningsoy. Aku udah cukup sama Pego Mastak guys. Aku nggak mau nambah Pego Mastak lagi guys. Kenapa? Karena gak ada gunanya ini Pego Mastak. Mau ngapain kita juragan Pego Mastak kah kita di sini? Oke. Okay. Kalian lihat detail ini guys. Kalian lihat ya dari samping tuh. Kulitnya tuh menonjol-nonjol, jerawat-jerawatnya ini. Itu mereka menonjol-nonjol gitu ya. Jadi keren banget loh. Lihat tuh giginya. Apalagi nih? Wait. Sini. Enggak. Nanti kena T-Rex kocak. Di Loposor. Tapi levelnya tinggi loh. Gua jaga rumah kali ya. Gua jaga rumah deh. Level 150. Level max. Oh my god. Are you kidding me bro? Gak apa-apa, kita bawa panah dua guys. Alah tumbang. Oke. Oh, kita minta dagingnya T-Rex dulu deh. Minta dagingnya T-Rex sedikit dulu deh. T-Rex minta dagingnya. Ini T-Rex juga nggak bakalan makan semua kali. Ini makan satu lagi udah ke-taming dia harusnya. Mana tadi Pegonya? Wah, gila dapat 3 tim kita hari ini kayaknya, guys. Pengganti Mickey ya. Sama ini Piomia, ini raptor tunggu di sini dulu. Raptornya kita set ke netral aja deh, guys. Atau gimana ya? Apa kira-kira yang bisa bunuh raptor ini di sini? Salah. Netral aja deh, netral. Oke, netral ya. Hati-hati ya, jangan ngebunuh asal-asal ya. Aduh. Ada dilo-dilo kayak gini nih loh, ngeselin banget. Bodo amat lo itu sama dilo itu, guys. Aku mau ngambil Piomia dulu, satu ekor, guys. Jadi bisa lengkap gitu loh kita hari ini kan. Udah ke taming tuh. Wow, ke taming juga T-Rex-nya. Oh, wow. Oke, di sana berarti ada yang melindungi raptor kita ya, sama dilo kita.
Berarti aman ya kita tinggal ya. Ah, itu dia Piumianya, guys. Let's go, let's go, let's go. Piumia ini harusnya nggak butuh level berapapun sih. Level berapapun sikat sih ini. Level 30 lah, biar cepet lah ya. Lagian mereka juga makannya cepet kok ini, guys. Mereka cepet banget laparnya. Mau kita... Nah, loh. Nggak cuma cepet lapar ya. Cepet tumbang juga deh, guys. Lihat ya, secepat apa dia makan ya. Harusnya ini hanya dua kali makan ya. Oh, tuh kan langsung makan kan. Oh, nggak dua kali makan. Empat kali makan, guys ya. Oke, 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 oke. Kita tungguin aja deh sampai Piumianya ke taming ya. Woo, let's go. Piumianya ke taming. Ayo kita pulang. Oh my god. Pengorbanan Miki nggak sia-sia, guys, menurutku ya. Miki mengorbankan dirinya demi kita bisa mendapatkan T-Rex ya. The real Uchiha Miki. Oke, let's go. Ayo, ayo, ayo. Kita bawa pulang semuanya. Kita bawa pulang semuanya. Sekalinya pengen punya karnivora, langsung punya T-Rex nggak tuh? Let's go, let's go, let's go. Diloposor. Semuanya follow me ya. Aku belum punya saddle kalian semua. Yang bisa kita bikin saddle-nya kayaknya hanya Piumia dan juga Raptor deh, guys. T-Rex-nya belum bisa ya. Setidaknya rumah kita jadi aman banget loh. Oke. Okay. Oh my god. Karnivora terkuat join ke sekte kita, guys. Join ke sekte bajak laut kita ya. Akhirnya kita punya ABK baru yang kuat banget, guys. Udah mereka... Kalian tunggu di sini deh ya. Anggota-anggota baru tunggu di sini ya. Kita ospek mereka besok pagi, guys. Malam ini kita bakalan bikinin saddle-nya dulu ya. Oke. Okay. Saddle Raptor harusnya... Oh, aku belum belajar sih kayaknya. Raptor. Nah, ini Raptor. Terus... Piumia Saddle. Oke, okay, nice. Raptor dan juga Piumia. A few moments later... Oke, okay, let's go kita review, guys. Tuh, kalian lihat sendiri tampangnya kalau di siang hari, guys. Gila, serem banget. Kalau ini Raptor, matanya kayak goli ya. Kalian tahu goli nggak, guys? Goli itu marble, guys. Apa ya? Kelereng bahasa Indonesianya. Oh iya, kelereng. Oke. Okay, kita bawa dulu yang bisa kita bawa si Piumia. Ini ngilangin trackingnya ini aku bingung banget sih. Untrek al. Astaga naga. Aneh, guys, trackingnya. Kayaknya masih ngebug deh. Kayaknya masih ngebug ya. Oke, ini kayaknya tugasnya udah jelas ya. Tugasnya, guys. Karena di bawah-bawah sini kita bikin tempat tanam-tanaman tuh kayak gini tuh. Nah, tugas dia kan udah jelas ya. Kita parkir di sini mau nggak mau. Mencium bau garam ya. Karena kamu anggota bajak laut sekarang ya. Oke. Sorry ya, Bulgrin. Miki tidak bisa pulang. Oke, terus Raptor kita pakein saddle. Oke, nice. Oh, lumayan bisa lari ya. Aku kira dia bakalan keberatan loh, guys. Oh, kalian lihat, guys. Ini adalah Raptor di Ark Survival Ascended ya. Tuh, gila, realistik banget nggak sih Raptornya? Keren, 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 keren. Apa jurusnya sama aja, guys? Kayaknya sama aja lah ya. Emang dia bisa dapat update ya? Bukannya dia bisa nyerang ini ya? Oh, harus sambil loncat ya. Kalau mau nyerang nerekamnya. Kita lihat animasi nerekamnya ya, guys ya. Untuk Ark Survival Ascended, guys. Kita bakalan cobain semua kali, guys ya. Animasi-animasi kayak gini. Kita bakalan coba ke Parasaur. Oh, nggak bisa ya. Parasaur nggak bisa, guys. Yang lebih kecil kali ya. Dilo. Iguanodon. Apakah Iguanodon bisa? Ah, tapi Iguanodon ngajak gelut ntar, guys. Levelnya berapa? Kalau imbang-imbang, 104. Janganlah aset ini, guys, aset. Siapa tahu suatu saat kita butuh Iguanodon kan? Ah, ini dia. Target kita. Wah, lo. Kalian lihat itu, guys. Bener-bener diterkam. The real diterkam Raptor. Nah, aku sukanya Raptor itu, guys. Kalau nggak kita naikin auto attack-nya mereka itu cepet banget.
attack speednya cepet banget. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi waktu kita naikin attack speednya jadi lambat guys. Nih ya, tuh pokoknya beda lah kalau dia nyerang sendiri sama kita yang nyerangin tuh. Kalian contohnya yang tadi guys, dua raptor aja bisa nge-kill Mickey, padahal Mickey itu darahnya 1500. Serangan si raptor ini hanya 10-10, tapi cepet banget ngedrain HP-nya si Mickey kan. Gila banget sih guys. Ini kita parkir. Yang aku bingung sekarang gimana caranya kita parkir sih ini guys. Ini aku bawa teman baru ya, Bull Green. Oh ya guys, kalau kalian semua punya saran untuk nama dino-dino baru kita, ya kalian tinggal tulis aja di kolom komentar guys ya. Let's go. Tugas untuk si ini kayaknya berjaga di depan rumah aja lah. Jadi satpam aja lah ya di loposornya. Dia levelnya tinggi loh guys, 224 guys. Gila, gila. Level 224 gitu. Kita naikin HP-nya aja ya. 1400 HP-nya guys. Dan T-Rex ini kayak gimana T-Rex nih HP-nya? 3500. Sumpah aku nggak sabar banget pengen bisa naikin dia guys. Tapi ya gimana lagi ya guys ya. Kita masih lama guys, nggak bisa naikin dia sekarang. Creature yang sangat luar biasa ini guys. Wow, feel-nya beda banget T-Rex di sini ya. Aku ngerasa udah biasa banget lah sama T-Rex di Ark Survival Evolved. Tapi pas aku lihat betapa kerennya dan betapa mengerikannya dikejar T-Rex di Ark Survival Ascended nih guys, aku punya harapan besar sama game ini jadi lebih seru lagi ya. Karena Ark Survival Ascended nih bakalan masih banyak terima-terima update selanjutnya guys ya. Semoga aja update-update selanjutnya dari Ark Survival Ascended nih lebih keren dan lebih menarik lagi guys ya. Aku nggak sukanya itu mereka nggak ngerubah behavior dino dari Ark Survival Evolved guys. Cuman mereka merubah tekstur dan mungkin sedikit animasinya ya. Semoga di next mereka bisa ngerubah semua ya dino-dino tuh jadi lebih keren lagi guys. Tuh kayak Pego gitu kan, udah segala macem lah pokoknya digambar ulang lah gitu ya istilahnya ya, biar ada feel baru guys ya. Oke teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton sampai akhir. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada komen atau saran atau sekedar nyapa, kalian cukup komen aja. Jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman yang baru join ke channel ini ya. Sampai ketemu lagi di next Ark Ascender video. Bye bye guys.